Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Cak Bokel. Mudah-mudahan kawanku semuanya tanpa terkecuali selalu diberikan kesehatan dan selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, hari ini kita akan nonton bareng lagi kegiatan Ananda Farel Prayoga bersama Om Rais dan Pak Joko di Jakarta ya. Ya, dan ini adalah kegiatan setelah casting ya. Akan kita lihat bersama-sama apa saja yang dilakukan sama Pak Joko, Om Rais dan Ananda Farel Prayoga setelah acara casting. Dan akan kita ikuti bersama-sama videonya. Oh, dan mohon izin untuk Mbak Delvia Official. Delvia Official, mohon izin videonya saya reaksinya. Assalamualaikum. Dan ini Pak Joko lagi nge-vlog ini ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, ini lagi di apartemen. Ini berhubung kecapean dari studio, mau refreshing dulu ini. Kemana bro? Di mall ya? Oh mau ke mall, mau makan sushi tea. Dan ini tampaknya akan mencari hiburan ini ya setelah capek casting. Pak Joko mencari sushi tea katanya. Sushi tea ya, sushi tea. Yang berantai Farel ya. Sehingga nggak kelihatan dulu. Ini kamera depan ini. Kamera depan. Mau makan sushi tea dulu. Dan ini Pak Joko belajar nge-vlog ini. Mau melarikan diri aja. Sabar Tosi, sabar. Oke guys, ini mau ke mall karena nuruti Farel Prayoga. Dan perlu saya informasikan bahwasannya Farel Prayoga, Ananda Farel Prayoga ini di Jakarta ya, selain pemotretan kemarin ya, photoshop, juga casting. Dan masih banyak lagi kegiatannya di sana ya. Dan ini sudah selesai casting, jadi mau makan ini acara keluar. Ini Samsung ini bro, mantapiku. Mati dulu ya. Ini kan, kalau misalnya lagi nggak sama aku nanti, oh kapan kita ke klinik? Ini hari ini bro. Sebenarnya kalau hari ini, detik ini mau ke klinik, detik ini ke bawah. Misalnya mau, yuk klinik sekarang, kan dekat dulu. Jadi nggak mau, susah ya. Jadi untuk sahabat Walop yang kemarin menanyakan kegiatan Ananda Farel Prayoga, ini adalah kegiatan Ananda Farel Prayoga di Jakarta ya. Sekali lagi, kapan hari itu melakukan photoshop dan kemudian casting film ya, casting dan di hotel belajar nyanyi, bermain gitar bersama Pak Joko, Om Rais ya, nyanyi bersama. Dan ini sekarang menuju ke mall. Ini Farel asik dengan kopernya, koper jalannya ini ya. Nggak usah capek-capek jalan ini. Sudah naik pesawat tempur, koper. Videonya goyang-goyang, biasalah. Namanya orang kampuang. Tapi jangan dimarahin ya, biasa lagi belajar. Nanti kalau dimarahin nanti mutung nanti, nggak mau video lagi. Dan kita doakan semua kegiatan Ananda Farel Prayoga ini bisa berjalan lancar dan sukses selalu tentunya ya. Oke guys, itu Farel Prayoga lagi nggak tahu ngapain tadi itu. Nice. Ini mau makan sushi tea, tapi aku paling nggak suka ya lihat sushi tea aja. Karena enak panganan. Kalau aku lebih suka warteg. Coba.
Dan ini sudah keluar dari apartemen ya. Pak Joko, Om Rais dan Farel sudah keluar dari apartemen dan oke, mau Farel menuju ke mall. Bukan nih guys. Bukan Farel. Tunggu lampu merah, lampu merah. Mosi-mosi itu apa lagi? Mosi-mosi itu. Mochi-mochi ya, apa ya? Yang di sini itu apa? Mochi-mochi ya, Pak? Mochi-mochi apa? Enggak, tapi kalau masuk, dia bilang mochi-mochi itu apa itu? Enggak, saya masih. Selamat datang. Oh, selamat datang ya? Mochi-mochi kue, kue. Apa? Buat ibu. Alah kamu, yo kamu toh. Jangan tanya bapak. Oke, sahabat Talop, itu tadi kegiatan Ananda Farel Prayoga setelah melakukan Photoshop dan casting. Jadi berada di mall untuk melepaskan penat ya, mencari hiburan. Mudah-mudahan sehat selalu Om Rais, Pak Joko, dan Farel Prayoga. Dan terima kasih untuk sahabat semua, falop-falop dimanapun saudaraku berada. Mudah-mudahan senantiasa dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Dukung terus channelnya Cak Bogel dengan cara like, komen, dan subscribe. Nanti untuk sahabat rekan pengen jelas videonya langsung bisa cek di kolom deskripsi untuk channelnya Delvia Official, nanti linknya saya cantumkan di sana. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf, diakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.